Assalamualaikum. Saya tak tak okey lagi, tak sihat lagi, insya-Allah. Hari ini insya-Allah saya akan live tentang topik macam mana kita nak besarkan lagi bisnes kita daripada yang kecil kepada besar. Ada beberapa cara. Mungkin saya live sekejap je sebab saya ada program pukul 8:30 dah nak pergi. Program camp di Gopeng. Demam-demam pun pergi. Kita kena support. Assalamualaikum. Yang mana tengah live tu? Waalaikumsalam. Puan Zariah, Puan Zariah sihat ke? Sorry, saya tak sihat lagi. Allah akbar. Kita tunggu ramai lagi kawan kita. InsyaAllah 20 orang kita start. Saya sekejap je ni sebab saya ada program pukul 8:30. Nak kena naik bas, nak pergi ke Gopeng Perak, InsyaAllah. Okey, siapa yang dah live sekarang boleh share dekat Facebook semasih. Semoga ia memberi manfaat kepada kawan-kawan kita kat luar lah. Waalaikumsalam, Edi Omar. Tuan sihat tuan? Tuan Omar sihat? Khadijah, Puan Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, waalaikumsalam. Ana, sihat Ana? Kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang nak join lagi. Waalaikumsalam. Saidah, Puan Saidah. Puan Mira. Puan Mira sihat? Puan Saidah sihat? Siti Aisyah, Puan Siti Ensah. Puan Siti Ensah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti sihat? Puan Siti. Saya nak pergi hantar amir jap. Semoga cepat sempur. InsyaAllah. Terima kasih. Biasa musim dia kan. Musim dia saya pun lemah sikit. Ubat dah makan apa semua. Banyak dosa. Allah nak apa dosa ni. Nash. Waalaikumsalam Nash. Saya kena live juga. Walaupun hari ni busy nak pergi camp. Sebab saya nak penuhkan saya punya gelas. Saya dulu introvert. Introvert ni tak perlu nak bercakap pun. Dia baca sikit gelas dia dah penuh. Energi dia dah penuh. Tapi saya ni dah bertukar daripada introvert jadi extrovert. Extrovert ni dia kena cakap barulah gelas dia penuh. Sekarang gelas saya tak penuh lagi. Gelas saya dah bawah lagi. Macam tu. Waalaikumsalam Zahani, Puan Zahani. Waalaikumsalam Nadira. Waalaikumsalam Puan Rushdah. Terima kasih Ana. Okey, 22 orang. Saya boleh live sekarang lah. Sebab saya nak tunggu ramai lagi nanti lambat kan. Puan Aina, waalaikumsalam. Pagi. Hari ni saya pagi lambat dalam grup. Pukul 1 dah bangun. Tapi tak larat, memang tak larat. Allah uji saya, iman lemah. Pukul 3 bangun, tak larat lagi. Pukul 4 baru bangun. Bangun tu memang rasa menyesal lah. Tak bangun awal. Okey, waalaikumsalam. Fatin Sakinah. Dua orang. Okey, kita boleh start terus sebab saya sekejap je hari ni. Assalamualaikum Sachi. Saya sekejap je hari ni. Puan Nani, pagi. Sebab saya pukul 8:30 saya nak pergi camp naik bas. Kalau bas tu dia datang lambat, so saya boleh live lama lah. Kalau bas tu datang awal, so saya terpaksa ni lah bas. Okay, so saya nak hantar Amir dulu. Lepas saya siap hantar Amir, balik rumah jap, ambil wife, baru saya pergi dekat bas. Bas dekat depan ni je. Saya duduk saya setuju. Saya setuju Shah Alam. Bas dekat butik Belak Mara Shah Alam. Adalah beberapa orang penuh lah. Alhamdulillah penuh bas yang join camp ni. Toha pun ada. Toha siap Toha. Ni kawan sekolah saya ni. Kawan lama ni. Satu batch. Satu kelas kan Toha. Loh lupa dah. Hajar pun hajar pagi. Hari-hari ni saya nak share. InsyaAllah Suhaila. Terima kasih Puan Suhaila. Hari ni saya nak share macam mana kita nak supaya bisnes kita ni growing and growing and growing daripada kecil hingga besar. Kan? Benda ni take time tau. Dia bukannya kita buat bisnes hari ni esok dah kaya raya. Tak ada. Tak ada istilah tu. Melainkan kita ni tiba-tiba dapat gunung emas atau kaya lah. Tapi nak dapat benda tu memang mustahil kan. Orang cakap durian runtuh. Dia runtuh. Tiba-tiba tanah yang kita ada tu orang nak beli berjuta. Itu lain lah, lain cerita lah. Tapi ni macam mana sekarang kita punya bisnes sekarang ni, daripada dropship, macam mana kita nak jadi owner. Macam tu. So kita kena tahu step by step macam mana kita nak jadi owner lepas ni. Saya bermula dengan dropship. Saya juga sama dengan orang lain, iaitu dropship marathon. Korang kena ingat istilah ni, dropship marathon.
Dropship Marathon ni dropship yang sorry, Dropship Marathon ni dropship yang dia suka try tau. Dia ambil produk ni, dia try post, tak jadi. Terima kasih Salwan, insyaAllah. Jadi dia try produk ni, tak jadi. Dia pun ambil produk lain. So dia try banyak produk sampai dia jumpa produk yang yang dia rasa sesuai. Okay, dropship marathon sebenarnya membazir masa. Jangan jadi dropship marathon. Siapa yang sekarang jadi dropship marathon, sila insaf. Sila taubat. Sila jumpa Allah. Ya Allah, aku tak nak jadi dropship marathon. Dropship marathon ni maksudnya dalam dia punya Facebook, dalam dia punya IG, semua produk dia masuk. Kan? Dia nombor satu, nombor satu. Semua dia cakap, dia anggap dia boleh buat belaka. Padahal dia sampai macam tu. Dia tak boleh nak growing. Dropship wajib ada website. Sabar. Sabar Rain. Rain, sabar. Okay, dropship, dia jangan jadi dropship marathon. Marathon maksudnya dia try banyak produk. Lepas tu barulah dia ambil produk mana yang dia rasa okay. Okay, sepatutnya macam ni. Sepatutnya yang pertama, okay, aku tulis untuk kita growing, saya ambil dropship lah. Sebab saya bermula dengan dropship. Orang yang ada duit, dia bermula terus dengan owner. Owner produk, CEO, apa semua kan, orang macam tu. Tapi kebanyakan kita dropship marathon, sila taubat. Jadi kalau kita ni sebagai orang yang saluah semangat, pagi-pagi dah ada dapat order customer dari Singapura. Masya Allah, Singapura. Semalam dah post Riyadh, esok Korea pula. Allah akbar. Saluah adalah saya punya top dropship. Say dia tak tahulah berapa puluh K dah dekat 1K say masa dia dropship. Lepas tu dia dah naik upgrade jadi sekarang jadi partner saya. Say dia dah kata 1K dah saluan. Power saluan ni, korang boleh belajar dengan saluan. Kalau syarikat tu banyak produk macam mana Sifu, okay, syarikat kita fokus dekat satu produk saja. Contoh macam kuku dia banyak kan, dia ada penapis air. Dia ada dengan apa ni, dia ada cakap apa ni, penapis air. Dia ada yang air purifier. Apa lagi kuku Dan kuku akan, nanti dia akan growing tau. Sebab saya ada kawan Peja tu online. Peja dia ada banyak program, produk dia. Tetapi yang laris adalah kuku tu, produk penapis air. So dia fokus dekat produk penapis air lah. Faham? Okay, macam ni. Yang pertama step kita sebut pasal dropship lah. Kita grow macam ni. Dropship, agent, stokis, lepas tu owner macam tu. Saya sekarang ni, saya jadi dropship setahun. 2016 saya dropship. 2017 saya jadi stokis. 2018 saya jadi owner. Owner kepada Bella Amara, bukan, owner kepada Bakini ataupun partnership dengan Bella Amara. Dan 2019 tahun ni adalah saya nak tubuhkan NGO sendiri. NGO sendiri, nampak dia naik dan saya nak jadi seorang investor lepas ni. Itu kita step sama je, semua step bermula dengan dropship. Sebab sekarang produk terlampau banyak. Kalau kita ada 10,000, jangan angan-angan nak jadi owner. Jangan. Korang akan membazir duit korang. Sebab apa? Produk sahaja harga dia lebih kurang 10,000 modal. Nak marketing lagi? Marketing korang kena at least 80% marketing. Kalau produk 10,000, marketing tu at least kena ada 40,000 untuk marketing sahaja. Kalau produk 20, so marketing kena 80,000. Maksudnya untuk kalau kita ada 100K, 20% adalah produk, 80% adalah marketing. So kalau kita ada 10K, jangan angan-angan nak jadi, nak buat bisnes sendiri. Aku nak buat tudung show sendiri lah. Tak. Zaman sekarang ni tak boleh. Zaman sekarang ni kita jadi dropship dulu. Kita belajar dari dropship dulu. Kalau ada duit pun jangan terus jadi, jangan terus upgrade kepada stokis tau. Jangan. Kita kena jadi stokis, kita kena jadi dropship sebab kita nak test market. Produk ni okey ke tak? Okey. Yang pertama, apabila jadi dropship ni nak buat apa untuk growing ni? Yang pertama adalah kita kena pasti produk apa yang kita jual tu dia ada brand. Brand yang power. Brand yang senang orang nak membeli. Brand yang orang dah tahu dah. Contoh, kalau korang nak jual ubat kuat, contohlah ubat kuat. So brand ni apa? Korang tahu, Gambir Emas kan. Brand dah memang dah established, brand dah power dah. Kalau fashion, banyak fashion ni, Bella Amara boleh. Apa lagi? Saya tak kenal sangat fashion ni. Kalau kecantikan, apa dia ada? Sugar Bell ada. Apa lagi? Korang pilih lah mana-mana yang ada brand. Yang pertama, dropship kena cari produk yang ada brand. Kenapa? Senang nak menjual. Nanti dropship cakap, alah, dah ramai orang jual, baik aku cari produk yang tak ada brand. Jangan ada perkataan macam tu. Sebab bila kita menjual produk yang ada brand,
senang. Orang dah trust dah. Orang tahu, oh produk ni senang ni, senang nak jual ni. Eh bukan, orang dah tahu dah produk ni. Kalau contoh dalam kita punya friend kita ada 5,000 orang kan, kita nak start menjual, kita jual produk yang tak famous, produk yang orang tak kenal, macam mana orang nak beli kan? Okay, sekejap eh, saya nak hantar Amir sekejap. Okay, dia demam-demam, dia semangat cakap ni. Baru gelas dia penuh. Dia bebel lah, sabar je lah. Sekejap eh. Amir, you need to put shoes. Pakai shoes. Pakai shoes sebab Allah akbar, Allah akbar. Eh, no, 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 no. Nanti nak, Amir, no, no. Nak pergi mana? Allah akbar. No, 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 no shoes. Allah akbar, anak aku ni. Dia nak kasut satu lagi. Ambil kasut ni lah sayang, kasut tu nanti cabut. Kasut ni sayang. Kasut tu cabut lah. Kasut ni. Tak apalah, pakai-pakai. Terbalik lah betul tu. Pakai-pakai. Jatuh. Dia nak pakai selipar. Kita ni bawa. Salam-salam apa? Salam apa dulu? Salam-salam Amin. Salam Amin. Jadi elok eh. Nak bawa buku? Ya. Okey kan. Bagi teacher. Thank you teacher. Saya takut nak cium nanti budak ni demam. Jangkit dengan abah dia kan. Sekejap eh. Allah akbar. Okey, Salwa ajar tip-tip dropship. Ah, Salwa kena ajar, Salwa kena buat kelas. Power, Salwa memang power. Salwa dia jual, selain pada jual bikini, dia di partner bikini, dia di stokis. Apa Salwa? Stokis. Apa ni? Yang gula tu, yang pengganti gula tu, stevia, yes. Stevia, stevia apa tah. Okey, Nadira pun ada dah. Jual baru online dulu belajar bisnes. Betul. Saya belajar at least kita kena dapat 10,000 dulu. Kan, maksudnya jual lebih kurang dalam 10,000 unit dulu produk yang tu, barulah kita start jadi agent, jadi stokis macam tu. Jangan terus jadi agent, jangan terus jadi stokis, nanti nanti dia susah nak menjual, kita pun down. Okay, memang kita fikir kalau jadi stokis ni untung besar ni, untung banyak ni, memang macam tu. Tetapi kalau kita jadi stokis, kalau produk tu tak boleh nak jual sebab brand baru, sakit lah. Okey, yang pertama untuk jadi dropship adalah cari brand yang established, brand yang dah power, brand yang dah lama stay dekat Malaysia ni. Contoh kalau fashion, saya pilih Bella Amara lah. Yang kedua apa dia? Contohnya kalau sukan, cari apa? Al Ehsan ke apa kan? Barang-barang yang ada famous, sebab dia senang menjual, sebab dia dah buat marketing dia. Syarikat dah buat marketing dia. Jadi kita hanya perlu jual je. So senang. Lepas tu yang pertama adalah brand yang establish. Waalaikumsalam Nur Hajar dia. Yang kedua, macam mana kita nak jadi dropship adalah kita kena jual produk. Walaupun brand tu establish, make sure produk tu ada permintaan ramai. Faham? Ada permintaan ramai. Sebab ada juga brand yang famous tetapi dia menjual produk yang memang tak ada permintaan, susah nak menjual. Susah nak menjual. Okay, contoh apa ni? Saya pun tak tahulah brand apa ni. Okay, kalau produk contohnya macam yang famous, contoh saya ambil contoh lah senang, daripada Tuan Kasam Sidi, Tuan Kam Sasudin. Okay, iaitu apricot. Apricot tu senang gila nak menjual. Dia ubat kurus, dia lebih kurang ubat kurus. Dia bukan ubat kurus pun, dia macam dia cut kita punya perut kita, macam tu. Jadi apricot ni permintaan ramai sampai stok habis. Habis licin stok. Kenapa tak dapat dengar suara sifu ni? Korang dengar tak? Korang dengar suara saya kan? Confirm dengar. Saya rasa mas lumah tak kuatkan volume ni. Sila bantu dia, sila tulis. Puan, sila kuatkan volume. Barang yang famous dan senang jual. Yes, korang make sure yang pertama barang famous.
Memang dah ada branded. Dah ada branded yang senang nak jual. Satu. Yang kedua, apa dia tadi? Dia senang nak jual. Maknanya ada permintaan, permintaan ramai. Contohnya kalau ubat kurus memang permintaan ramai. Orang nak sampai habis. Apple card tu memang tak boleh nak buat apa. Dah habis, dah habis licin dah. Tunggu, sekarang tunggu kilang je ni. Saya rasa kalau kilang sampai, habis. Kilang sampai, habis. Kilang sampai, habis. Memang Apple card sangat laju. Apple card suplemen untuk menyekat selera makan. Betul, dia bukannya ubat kurus. Dia suplemen. Saya minum Apple card, alhamdulillah 10 kilo turun. Dan saya dah stop seminggu dah rasanya. Saya tak minum Apple card. Saya tak minum Apple card dah seminggu. Saya tak rasa macam badan tu naik. Macam selalu saya pernah minum produk lain, turun sekejap. Tapi kalau saya stop, dia naik balik. Tapi ni tak. Ni macam dia turun lagi. Sekarang alhamdulillah suka. Dulu saya 76, sekarang nak pergi ke 65 dah. Dia nak turun. Turun. Macam body saya pun dah kecil. Suka rasa. Kita nak semayang apa best. Kita nak orang cakap apa ni, kita nak Apple card ke? Bukan Apple card. Kita nak orang cakap ni senang, memang senang Apple card. Korang boleh dapat melalui ni ya, yang beritahu ni ramai. Alhamdulillah. Mama Izian ada. Orang-orang yang tulis Apple card tu lah, korang boleh ni. Okay. Betul seluar. Produk high demand. Terima kasih. Produk high demand. Okay. Dan yang ketiga, make sure HQ yang kita nak jual tu dia sediakan platform senang untuk kita check stock. Faham? Senang untuk kita, dia ada website ke, ikutlah, dia ada Telegram ke. Sebab kalau dia mesti lagi main WhatsApp, lambat proses dia. Contoh macam ni, produk ni, brand ni power kan, brand power. Lepas tu, produk ni senang nak jual. Tetapi HQ lambat balas WhatsApp lah. Contoh macam ni, saya ambil contoh lah, Apple Card lah contoh lah. Produk, brand power, produk power. Lepas tu tiba-tiba, kalau kita WhatsApp HQ, HQ balas, lambat balas. Apabila HQ lambat balas, so dia lambat proses dia. Tetapi Apple Card ni memang power sebab kita ada main website, ada main orang cakap ada stok yang daripada agent, maknanya senang. Sistem dia tu dah sistematik. Betul. Yang ketiga, cari dropship kena cari HQ yang bersistematik. Apple Card ni bagi saya dah complete. Tiga benda Apple Card ni dah complete. Dia ada brand yang power, dia produk yang high demand. Dan dia adalah terus dia promo. Boleh beli dengan Muhammad Izian. Siapa nak Apple Card boleh contact dia. Kalau orang dekat rumah dia, dia beli COD apa semua. Okay. Lepas tu saya tak promo tau. Sebab produk ni siapa yang ada lah, saya promo dia je. Saya tak promo beli saya. Saya jual tau Apple Card. Saya jual kan, saya jual Apple Card. Tetapi saya tak promo diri saya. Sebab saya nak share ilmu ni kepada orang ramai. Macam tu je. Okay. So siapa-siapa yang dia terkena tu, dapatkan dia. Acik jual dekat Kulai Johor. So dapatkan acik yang siapa yang dekat Johor. Okay, Apple Card tu bagi saya complete. Dari segi dia punya branded, dari segi dia punya high demand, dan dari segi sistem bersistematik. Macam tu. Sebab apa? Kalau sistem tak bersistematik, dia lambat proses tau. Macam kita nak tanya stok kan. Kalau Apple Card ni dia senang je, dia tahu dia stok 1, 2, 3. Kalau contoh macam baju, saya jual bikini, baju renang. Susah baju renang, kenapa? Ada color, ada size. So customer tanya dekat dropship, ada tak macam ni? So, sebab alhamdulillah saya ada sistem, senang ada website. Dropship hanya check dekat website je. Okay, ada. Dia pun beritahu dekat customer. Laju. Berbanding apa? Berbanding owner yang tak ada sistem, tak ada website. So melambatkan proses dropship, sistematik melambatkan proses customer untuk close order. Dan sistematik benda tu lambat untuk close, dan dropship akan down. Kita tak nak benda tu. Sistem HQ dah power. Betul, sistem HQ dah power dah. So tiga benda ni penting untuk dropship ambil tahu sebelum dia growing business dia. Dia kena make sure menepati semua tiga benda ni. Faham? Okay. Once dia dah macam tu, okay, saya lupa, saya kena revert balik. Sebelum dia join, dia kena buat planning. Okay, dia kena buat planning. Planning apa dia? Planning yang saya share sebelum ni, 10 tahun, 5 tahun. Siapa yang join fast track sales, dia tahu masa planning ni. Siapa yang belum join fast track sales, sekarang dah 4,000 orang, perlukan lagi 6,000 orang. Korang kena join. Boleh tengok saya punya wall Facebook saya. Dekat situ ada link untuk join fast track sales. Okay, fast track sales ni apa? Fast track sales ni adalah modul saya sendiri. Dalam masa 3 hari saya guide korang dengan produk korang. Bukan korang jual produk saya, tak ada. Korang dengan produk korang, macam mana kita nak supaya boleh jual melalui produk kita tu sendiri.
macam mana kita kena planning diri kita 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Macam mana kita nak jadi apa ni, daripada dropship kita nak tukar di agent, stockist, lama-lama kita jadi owner, kita jadi investor. Lepas tu korang belajar macam mana nak dipenjemput rezeki, bukannya pencari rezeki. Korang belajar macam mana korang nak ubah mindset daripada miskin kepada kaya. Korang belajar macam mana Nabi tu kaya ke miskin. Dan korang belajar ras, banyak lagi korang belajar. And the best adalah VAKOG, VAKOG. Ramai yang buat VAKOG memang terbukti menjadi, InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala menjadi. Jadi korang nak belajar apa fast access, boleh tengok saya, dekat saya punya Facebook saya ada link dia, korang boleh join. Sebab kita masih lagi nak 6,000 orang. Selagi tak cukup 10,000, selagi tu saya tak start kelas. Kelas ni percuma sahaja boleh pergi. Fast access untuk servis perkhidmatan sesuai tak? Boleh, tak ada masalah. Maafkan saya, semalam ada akak tu datang. Dia cakap dia terpaksa cancel meeting dia dengan orang Korea. Sebab dia cakap memang meeting tu penting, tetapi dia tak tahu kenapa Allah gerakkan hati dia supaya supaya dia datang jumpa saya belajar benda ni, belajar fatrat saya. Saya ajar dia one by one, saya ajar dia, terkejut. Dia cakap ilmu ni memang ilmu ni dia tak jumpa dekat mana-mana. Okay. Lepas tu dia cakap dia nak jual hotel. Hotel tu harga dia lebih kurang 23 juta harga dia. Dia servis menjual hotel perkhidmatan lah. Jadi lepas tu dia cakap okay lah, saya nak try dekat rumah dulu. Sebab saya ada nak jual rumah ni. Dia cakap macam tu. So saya tunggu dia, sebab semalam dia jumpa, saya tunggu hari ni. Hari ni dia buat tak VAKOG untuk dia punya ni. Okay, ada juga kedai makan. Kedai makan dia buat VAKOG, VAKOG ni dia buat. Masya Allah SWT cakap selalunya memang jarang orang datang kedai dia kalau time-time hujung-hujung bulan ni kan. Tetapi dalam masa sejam dia buka 1,000 sales dia. Dia buat sekali je dia buat VAKOG. Memang menjadi teknik ini. Okay, so fast track sale ni tidak semestinya kepada stok ni dropship. Fast track sale ni kepada orang tak buat bisnes pun okay, faham? Dia tak buat bisnes tapi dia nak jadi night manager. Di fast track sale ni dia dah belajar macam mana dia dapat naik manager laju. Saya dekat telekom, saya kalau kita dekat telekom, kerja dekat telekom dulu, dapat tahu orang tu dapat naik manager 3 tahun, memang laju, memang lagi laju, memang laju sangat lah. Memang power gila lah. Tapi alhamdulillah saya ditawarkan naik manager 2 tahun saja. 2 tahun saja saya ditawarkan naik manager. Memang saya terkejut, sangat laju. Lepas tu saya cakap apa? Maaf, saya bagi surat berhenti. Wajar kan? Orang tahu akan kau naik manager, kau bagi surat berhenti. Macam tu. Dekat telekom. Jadi tak semestinya orang yang menjual sahaja boleh ni. Okey, kita tengok Fatin Sakinah. Dah try buat VAKOG based on live sebelum ni. Produk baju yang nak launching semalam terus sold out semua dan stok satu kali ganda lagi yang tak cukup. Terkejut, first time macam ni. Nampak? Dia pakai VAKOG aje. Adakah saya belajar, saya ajar korang buat ABX? Adakah saya ajar korang buat marketing macam tu? Tak ada, saya tak ajar. Saya ajar benda yang lain daripada orang lain. Saya buat VAKOG kat produk saya 5 hari tak update, tapi still order terus. Terus tuju nak buying. Order terus, customer terus tuju nak order. 5 hari tak update. 5 hari tak update, tak logik kan? 5 hari tak update Facebook, tak update IG pasal produk, tiba-tiba ada orang yang order. Pelik kan? 5 hari tak update. Bukannya 1 hari, 5 hari. Orang tu terus call nak back in terus. Macam tu sekali teknik ni. Okay, jadi teknik fast track sale ni semua kena. Orang yang orang yang bekerja kena, orang yang dropship kena, agent kena, stocky kena, lebih-lebih lagi owner lagilah best, lagilah kena dengan owner. So siapa-siapa perkhidmatan pun boleh. Siapa yang ada agent insurance, agent prudential, agent takaful, apa semua jadi. Korang try. Memang zero cost marketing, tak perlu keluar ad pun. Dan fast track sale saya ni free saja. Saya tak ambil bayaran 1 sen pun. Tapi lepas ni saya buat bayaran lah. Untuk 10,000 ini saya bagi free. Siapa yang lambat, menyesal lah. Saya buat bayaran lah, kita bagi mahal. Sebab ini modus saya sendiri. Saya ambil daripada banyak ilmu-ilmu dekat luar. Sekejap ya. Apa dia? Pakai luar mana? Tak apa, abang pakai luar ni dulu. Siapa sana bertukar? Abang tengah live ni, susun tukar. Jual kain trackship okey ke? Boleh, sangat-sangat boleh. Boleh buat VAKOG tu pakai kain trackship. Tapi kita kena start belajar pada awal lagi. Jangan terus belajar yang bawah sekali.
VAKOG ni yang yang last sekali, yang the best one bawah sekali. Tetapi sebelum belajar bawah, dia kena step dia belajar atas dulu. Atas-atas turun-turun-turun. Sebab tu video saya live VAKOG saya dah delete. Sebab bahaya. Kalau orang buat, dia tak belajar daripada first, nanti dia pening. Nanti jadi benda lain. So dia kena belajar daripada atas lagi. Saya buat 12 modul tau. 12 modul korang boleh belajar daripada 1 hingga 12. Free je. Sekejap eh. Okay. So VAKOG. Jom kita baca pula Fatihah Sakinah. Stok lama baju yang sendu dia merajuk. Sebab saya letak tempat yang tak nampak sangat, saya keluarkan stok sendu yang lain dari bilik saya dengan dia. Terus dapat beberapa customer untuk baju-baju beliau ni yang tak laku. Dia merajuk rupanya. Nampak? Baju yang tak laku, tak laku. Baju yang dia stok, dia letak, orang cakap letak bawah, bawah katil lah, senang kan cerita. Tiba-tiba ada orang order. Ada tak saya tanya Puan Puan Fatihah Sakinah, ada tak awak update, awak update dekat Facebook pasal ni? Mungkin ada update lah, baru orang order kan. Ada update tak? Lepas awak ada buat backup dekat baju lama awak, awak ada update tak dekat Facebook? Macam ni. Kalau jual pewangi kereta, boleh juga kan amalkan semua. Anything, anything boleh buat backup. Backup ni bukannya untuk produk je. Kalau kita nak buat anak tu pandai, kita nak buat anak tu cerdik, kita nak buat supaya kawan kita ni semayang ke apa, buat, boleh buat. VAKOG ni memang pula yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik untuk diri kita. Boleh buat. Nak belajar, boleh pergi, boleh boleh subscribe lah. Terima kasih Izian. Boleh subscribe email, nanti saya akan blast. InsyaAllah saya akan blast. Tapi saya dah blast benda ni. Korang boleh tengok saya punya Facebook saya, Ashraf Azmin. Saya ada berkasi link, korang boleh masuk link tu. Okay, saya kembali balik. Sebab saya dah nak dalam 8:30, saya takut bas sampai. So saya tak sempat habis apa yang saya nak live hari ni. Okay. Rasa lega sikit dapat bercakap kan. Allah akbar. Sorry. Nadira, Puan Nadira, saya buat untuk kesihatan. Subhanallah, rasa banyak perubahan. Rasa banyak perubahan, Masya Allah. Kesihatan. Macam mana nak belajar vekok? Okay, ada link. Pergi dekat ni, subscribe itu kena subscribe lah. Pergi dekat saya punya Facebook, Ashraf Azmin. Ashraf / Azmin space Azmin. Pergi dekat situ. Lepas tu sekejap eh, tak apalah. Pergi dekat Ashraf Azmin, tengok ada link, saya share link, boleh masuk dalam grup. Kita masih lagi perlukan 6,000 orang lagi. Sekarang 4,000 orang. Saya buka dalam beberapa hari eh. 2 hari rasanya. Kalau jual tanah boleh buat. Jual tanah pun boleh. Tak ada masalah. Jual tanah masa kita bersih tanah, kita jumpa tanah, kita buat teknik ni. InsyaAllah menjadi, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Okay, VAKOG apa? Okay. Sebelum ni ada sentuh sikit pasal VAKOG dan dah dapat gambaran macam mesti sikit. So boleh cuba buat. Saya sarankan kena belajar dulu FTS, Fast Track Assist, untuk belajar VAKOG. Barulah kita faham secara total, faham. Sebab orang yang join live saya hari itu adalah orang yang dah belajar tentang sebelum-sebelum ni. Saya ada 12 modul, boleh belajar, boleh pergi boleh pergi dekat Facebook saya, ada link, boleh masuk link tu, nanti korang belajar. Okay, kita pergi seterusnya. Yang pertama, macam mana kita nak growing business kita adalah kita kena plan. Belajar plan daripada 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Okay, satu soalan je saya jawab. Kalau macam saya nak jual kedai suami saya, boleh ke? Sebab dah lama suruh ejen jual tapi tak ada respon. Boleh buat Puan. Puan boleh buat VAKOG ni, buat. InsyaAllah, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala menjadi. Ni semua atas izin Allah Ta'ala lah. Banyak testimoni, diorang terkejut. Ada orang tu akak ni dia buat homestay. Saya ingat ada lagi. Masa saya live tu, 2-3 hari lepas saya live, saya ajar benda ni. Dia buat homestay. Dia tanya soalan saya, akak buat homestay. Okay, akak buat homestay. Jadi akak rasa boleh ke akak pakai teknik ni? Saya cakap boleh akak buat sekali-sekali, ajar dia sekali-sekali. Dia cakap macam mana, lepas 2-3 hari dia update saya, ya Allah Ashraf, homestay saya dah full book sebulan. Faham? Dah full book sebulan, dah full book. Macam tu sekali. Dia tak buat ABA apa semua, tapi macam tengok, Masya Allah, Allah Ta'ala bantu. Dengan biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala lah. Macam ni, kita usaha biiznillah. Okay. Sekejap. Okay,
Yang pertama, kalau kita nak jadi grooming bisnes kita, yang pertama kita kena ada plan, kan? Lepas kita plan, barulah kita dari dua sheet itu kita cari yang tiga tadi. Apa dia cakap? Apa tadi tiga, lupa dah. Cari brand yang famous, produk yang high demand, dan juga HQ yang bersistematik. Faham? Dua sheet ni. Okay, lepas tu once dia dapat jual dalam 10K macam tu, upgrade jadi agent ke, jadi stokis ke, baru kita upgrade. Saya setahun saya ada dropship, setahun kedua baru dah saya upgrade jadi stokis. Stokis 10,000 modal dia. Lepas ni stokis, alhamdulillah sale saya mencecah 1 juta, barulah saya jadi owner. Saya jadi owner kepada produk baju renang tu. Macam tu. Jadi kat sini nak cakapnya, kita kena nak growing, kita kena bermula dengan permulaan tu, basic tu. Kena ada plan. Kita plan 10 tahun, 5 tahun, bila masa kita nak jadi stoki, bila masa kita nak jadi agent. Tulis, boleh tengok live saya, boleh scroll-scroll cari pasal planning. Saya share pasal planning, macam mana nak buat plan 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, macam tu. Atau boleh pergi ke blog saya, ashrafazimi.com/blog. Dekat blog tu saya dah detail beritahu macam mana nak tulis plan. Okay, dengan plan ni barulah kita boleh tahu diri kita ni sampai dekat mana. Bila aku nak upgrade diri aku daripada dropship jadi agent, daripada agent jadi stokis, lepas tu jadi owner, jadi investor pula lepas tu. Bila waktunya, kita kena tulis, barulah kita nampak. Kalau tak sekarang, kita akan always maraton, maraton, maraton dropship. Sampai maraton, sampai bila tak kita akan buat maraton dropship. So benda tu tak elok lah untuk kita punya future. Future kita, kita nak bisnes, bukan kita nak buat bisnes ni biasa-biasa. Kita nak buat bisnes kita ni bukan biasa-biasa punya, luar biasa punya bisnes. Takkan kita nak buat bisnes yang biasa-biasa, tak nak macam tu. Dia tak boleh nak growing tau. Sama Eddie Omar, oh join dulu FTS. Okey, dah masuk tengah ajak member, masuk. Okey, ajak siapa-siapa. Siapa-siapa yang ada dia punya staff masuk. Siapa-siapa yang ada dropship bawah dia, masuk semua. Siapa-siapa yang ada stokis, siapa-siapa yang ada agent, masuk semua, masuk semua. Saya tak menjual produk saya. Jadi saya jual baju renang. Macam mana baju renang nak kait dengan benda ni? Kau katanya dalam grup FTS, ada tak saya menjual baju renang saya? Saya tak menjual. Saya ajar macam mana korang boleh growing bisnes korang, macam tu. Dan modus saya ni adalah saya tengah, korang ni adalah yang kedua. Batch yang kedua. Batch yang pertama adalah 1,000 orang. Batch yang kedua adalah 10,000 orang. Okay, once saya dah ada 10,000 orang, dah ada testimoni, barulah saya buka, saya menjual produk, modus saya. Modus saya, saya nak menjual apabila dia tu dah tested, dah terbukti menjadi. Apabila terbukti menjadi, 10,000 orang menjadi, barulah saya akan menjual benda tu. Saya akan jual modus saya, yang tahu. Saya nak jual mahal sebab ini ilmu, kayak ilmu saya, ilmu Allah. Tapi ini saya buat sendiri modus saya. Macam tu. Jadi daripada 1,000 orang, alhamdulillah saya suka, ramai gila bagi testimoni kat saya. Sampai saya tak sempat nak update dalam grup. Memang ramai. Sekejap. Macam tadi pun ada testimoni dah. Apa dia ni, baju-baju yang lama yang tak ada sale, yang tak terjual, tiba-tiba dapat sale. Jangan percaya, join dulu. InsyaAllah bersedia menerima kelimpahan. Bukan jangan percaya, kalau tak percaya. Macam tu ayat dia. Kalau tak percaya, join dulu. Sebab free je, saya tak ambil duit 1 sen pun dengan korang. Malahan saya yang guna masa saya untuk ajar. Macam tu. Jadi ajak kawan-kawan korang yang buat bisnes. Kesian kat kawan-kawan yang dia always, Allah, alhamdulillah tu. Kesian kat kawan-kawan kita yang jadi apa? Yang jadi dropship marathon tau. Kesian kat kawan-kawan orang. Bas dah sampai. Okay, so saya kena stop. InsyaAllah saya akan blast email jap lagi pukul 1. So korang boleh join, boleh pergi subscribe ashrafazmin.com, subscribe. Kalau tak dapat, korang boleh tapi dia orang tak masuk lagi kan? Tak masuk lagi, parking dulu lah. Tak masuk lagi ni. Siapa tengah tidur? Abelong siang dia. Abelong memang 4 jam sekali kena tidur. Dia sakit. Siang ke Abelong. So abang pairing Abelong lah. Allah. Oh, sini selalu. Okay, sini slow sikit internet. Salam, Hakim dah sampai ke Hakim? Saya tengok tak ada lagi
bas tak ada orang lagi. Abang Long saya nampak tengah tidur sedap. Okey. Okey, Izzah, tested and proven. FTR sangat sesuai untuk semua. Yes, sangat sesuai untuk anak-anak budak sekolah sesuai. Saya pergi ke sekolah tau hari Isnin lepas jam. Saya tengok sorry, license tak ada. Line sini tak clear lah. Sini memang daripada dulu. Okay. Saya apa ni, saya ajar kat budak STPM. Saya ajar dia sebab dia nak ambil result hari tu juga. Saya ajar macam mana dia nak plan untuk diri dia, untuk diri dia tu berjaya. Saya ada plan 10 tahun, 5 tahun macam mana saya ajar dia. Dengan masa saya ajar, saya ajar separuh daripada modul saya FTS. Cikgu suka, student suka dengar apa yang saya ajar. Sebab dia cakap ilmu ni memang jarang dia dengar. Macam tu. Mungkin tahu, dah tahu, tapi kita tak tekankan kepada ilmu ni. Itulah ilmu saya sendiri, modul FTS. Namanya FTS, Fast Track Sales nama dia. Okay. Lepas tu InsyaAllah saya, cikgu jemput saya sekali lagi untuk saya bagi talk kepada mak-mak ayah PIBG. Macam tu. Mungkin sejam macam tu saya akan buat slide, saya akan ajar dia orang. Saya nak mak-mak budak ni, ayah-ayah budak ni, dia buka mata yang sebenarnya bukan salah cikgu. Sebab cikgu cakap mak ayah ni sekat-sekat kan. Dah sekat-sekat dah. Ruginya tak dapat nak sama-sama join seminar seafood di Perak. Nanti buat lagi je seafood. Tak tahu lah. IPC saya tahu. Mungkin sekali ni je kot buat. Setahun sekali saya tak tahu. Itu pengurusan lah. Saya hanyalah pergi je. Ni demam ni macam pergi sekadar ni lah. Mengisi kekosongan. Macam mana nak invite Tuan ke Ashraf? Tuan Ashraf ke di Sekolah Putrajaya? Boleh. Boleh WhatsApp saya. Personally WhatsApp saya. Ataupun PM saya nanti. WhatsApp nombor saya lah. 014-506-9295. Boleh tulis ke? Sekejap saya nak tulis WhatsApp saya, whatsapp.my/60150692995. Okay, WhatsApp saya ni macam mana nak pin? Tekan lama eh? Tekan lama. Oh, pin this comment. Okay, boleh WhatsApp saya ni puan. Bila seafood free bulan April? Bulan April insyaAllah saya free. WhatsApp saya, insyaAllah saya pergi, saya tak ambil bayaran pun. Free je. Saya buat teknik ni, saya ajar teknik ni untuk adik-adik supaya aim saya 10 tahun lagi saya nak melahirkan ramai budak genius. Sekolah rendah, sekolah menengah. Saya bermula dengan sekolah menengah dulu kat Kelang. Dia nak bayar, saya kata saya bayar. Saya buat ikhlas, saya mengajar dekat budak. Lepas tu untuk PIBG dia nak bayar juga, saya tak nak ambil bayaran. Saya nak ajar kepada mak-mak ayah supaya dia orang terbuka. Terbuka minda dia orang untuk buat benda ni. So akak Puan Nur Asidah, boleh WhatsApp saya, nanti saya beritahu. Sebab saya sekarang memang free. Saya tak ada, saya baru je dalam, macam kat apa ni, saya baru dalam bidang speaker. Speaker macam ni. Saya nak bantu Tuan Ashraf di Sekolah Putrajaya. Okey, boleh. Allahuakbar. Internet slow. Internet slow. Datanglah juga ke utara. InsyaAllah. Boleh. Utara. Itu utara. Okey, Puan Nur Asidah boleh WhatsApp saya insyaAllah. Bulan 4 boleh lah. Kalau ada kekosongan, at least saya ambil masa 2 jam lah. Kalau sejam memang saya tak sempat mengajar. Sejam tak sempat mengajar. Kena 2 jam. Tu pun cukup ke tak 2 jam saya tak pasti. Sejam terlalu pantas. Saya tak boleh nak ajar semua kalau sejam. Kalau boleh lama lagi bagus. 3 jam at least. 3 jam sehari tak apa. Kita bermula dengan pukul 10 ke sampai pukul 12. Sampai pukul 1 ke. Okay, 3 jam okay. Saya boleh detail. Itu sejam saya tak boleh nak detail tau sejam. Macam banyak benda yang saya nak cakap, tapi dia tak terkeluar sebab saya kena skip. So dia tak best. Internet putus. Kat sini line dia teruk. Memang teruk sikit kat sini. Sekejap eh. Asal dia on wifi.
Okey. Kalau ada di Kelantan boleh ajak. Oh, saya tak tahu bila saya nak klik Kelantan. Kelantan. Saya ada klik Kelantan. Hari ke apa eh? Nikah. Tapi saya pergi sains pun saya nikah tapi bukan Kelantan tu, dekat Thailand. So saya singgah sekejap Kelantan, lepas tu baru saya pergi ni, sains pun nikah. Boleh ke datang ke Kulim Kedah? Okey, kalau ada sekolah yang nak jemput saya, insya-Allah saya boleh pergi. Saya tak ambil bayaran pun, saya pergi seorang-seorang, naik kereta kita pergi kat sana. Mungkin saya bawa wife lah, tidur kat hotel ke apa ke. Boleh jalan-jalan tak? Boleh. Oh, saya dia setuju. Klik oyak dia sifu. Nanti kalau saya klik Kelantan saya oyak. Kita boleh jumpa lah mana-mana, kita belajar. So siapa-siapa yang ada sekolah ke nak ini, boleh. Saya sekarang saya tengah belajar untuk jadi speaker. Saya baru je. So jadual saya kosong. Kosong jadual. Saya bukannya speaker yang full, tak ada. Saya kosong, jadual saya kosong. So boleh datang insya-Allah. Saya boleh bagi at least 3 jam lah. Bagi saya masa 3 jam untuk saya share. Saya tak pakai slide. Saya just kena ada whiteboard untuk saya tulis. Itu better. Saya lebih suka macam tu. Slide bagi saya jadi boring. Saya mengajar pun saya mengajar tulis. Bang cakap je seorang-seorang habis mampus. sebab saya tengah belajar jadi seorang speaker yang nilah, yang okeylah. Tak nak main dengan WhatsApp, tak nak main dengan slide. Okay, so siapa-siapa yang tu boleh, saya boleh nilah WhatsApp. Saya boleh pergilah insya-Allah. Boleh saya ajak-ajak wife. Contoh kan, kita ajak-ajak pergi Kedah, pergi jalan-jalan apa semua. Saya mengajar, lepas tu balik pergi. Benda tu boleh lah, boleh buat insyaAllah. Sebab saya buat bisnes, saya buat bisnes tu, so ada masa yang lama lah. Untuk kalau saya kerja makan gaji, memang tak boleh lah kan. So saya bisnes, so anytime boleh. Saya anytime boleh. Ni boleh ajak sifu datang bagi talk untuk budak perayu DPD, boleh? Budak perayu lagi better sebab saya alhamdulillah saya dekan saya buat teknik ni. Saya dekan every sem masa saya diploma dulu, degree saya kuat main. Jadi saya dekan alhamdulillah every sem saya result saya 3.95 result saya. Jadi saya buat teknik ni alhamdulillah, saya share dekat budak-budak ni macam mana nak dekan every sem. So untuk perayu sangat baik. Saya ajar dia orang teknik-teknik ni. 3 jam at least. Jangan bagi saya sejam. Sejam memang tak cukup masa. Saya nak share benda ni tak cukup. Saya pergi umrah insya-Allah tahun depan sebab saya nak bawa satu bas tau, 42 orang. So saya sarankan supaya jangan ambil. Saya nak bawa akhir bulan ni 42 orang, family saya dengan family wife. Tapi disuggest baik ambil tahun depan sebab kita nak kumpul orang, nak ada cuti apa semua. Susah, tak apalah. Buat tahun depan insya-Allah. Saya pergi umrah tahun depan. Puan Asnita, Terengganu datang tak? Kalau dia jemput saya pergi. Saya tak buat charge pun, tak ada bayaran langsung. Saya pergi ikhlas hati. Sebab saya boleh bawa family saya berjalan-jalan. Kita pergi Terengganu, sebab Terengganu saya kampung wife saya. Arrange ke tempat. Tak payah bayaran apa-apa, arrange tempat, saya pergi saya mengajar. Kalau untuk kan anak Tafiz boleh kan? Sangat bagus. Sangat bagus. Tafiz sangat bagus sebab saya dapat daripada ni. Budak Tafiz. Budak Tafiz ada owner Tafiz, dia cakap kat saya, masya-Allah subhanallah Ashraf, dia cakap. Everything change, cakap. Lepas dia belajar benda ni, dia cakap budak-budak dia rajin gila hafal. Dia cakap dia orang tahajud tak tinggal dan dia orang laju, otak dia laju. Dia pakai teknik ni lah. Dan dia sendiri, owner ni, dia cakap dah lama dah dia nak ulang balik, dia Hafizah, dia nak ulang balik apa ni, percakapan dia. Dia nak ulang balik apa yang dia cakap, apa ni, apa yang dia dah hafal kan. So pakai teknik ni, alhamdulillah hafalan dia tu disuka. Dia lama dah dia nak jumpa teknik ni. Masya-Allah SWT. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Apa benda tu? Hajar nak ikut. Nanti insya-Allah IPC yang kedua kita akan buat pula. Saya menunggu lagi bas dah sampai tapi tak ada orang lagi. So saya live lah. Sementara tunggu bas kita buat live lah. Okey, kembali balik kepada tadi, apabila once kita dah ada dropship, kita boleh upgrade jadi agent, upgrade jadi stockist, lepas tu kita jadi owner. Dan kita akan apa dia?
Habis dia kata dia, saya jadi dropship dulu 30 ke 50k sebulan, tetapi sangat-sangat ketum. Sebab kita main dengan FBA, kita main dengan page. Memang ketum sebab apa? Kita nak balas WhatsApp, WhatsApp pun ada juga. Dia balas macam tu, memang ketum. Hai Sifu, akak kat sebelah kereta Sifu. Nak jumpa Sifu sekejap lagi. Akak mana? Akak ni, Azhar. Akak ni Saga. Akak mana akak? Aku hai. Dia ada sebelah. Saya tengah live, dia sebelah. Okay, nanti boleh jumpa akak Azhar. Akak Azhar, okay. Nanti saya nak tanya testimoni akak Azhar. Terima belajar bekon. Okay, apa tadi? Lupa dah. Kacau lah akak Azhar ni. Anda nak cakap kan? Lupa dah. Okay, saya jadi dropship. Saya ketum, saya tak boleh sales, saya tak boleh nak pergi jauh sebab saya main WhatsApp tau. Saya main WhatsApp. Jadi apa yang saya buat adalah, saya programmer. So saya, mula-mula saya tak nampak yang website ni boleh pergi jauh. Saya anggap, alah kalau buat business page, sudahlah, tak perlu nak buat website kan. Lepas tu saya pergi kelas Coach Jerry. Masya Allah SWT. Kelas Coach Jerry adalah kelas saya yang saya tak akan lupa sampai bila-bila. Ada gambar saya dekat Facebook. Wajar adik dia post. Gambar saya gemuk. Gemuk. Masa tu 76. Sekarang 66. Belilah Apple Card. Sempat lagi promote. Okay. Belilah Kak Syah. Jadi, apabila saya belajar dengan Coach JD, korang kalau nak belajar website, boleh belajar dengan Coach JD. Itu saya punya coach. Saya belajar dengan dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai saya boleh buat modul saya sendiri. Modul website saya sendiri. So daripada website lah saya dapat daripada 50,000, 100,000, 200,000, 1 juta, lepas tu lebih-lebih lagi macam tu lah. Disebabkan oleh website. Website tu dia bergerak sendiri tau. Dia passive income. Sebab tu saya cakap, saya boleh pergi nak mengajar ke tempat Kedah ke Terengganu ke Putrajaya ke. Saya tak hirau saya punya sales saya. Sebab apa? Sebab saya dah ada website. Saya dah ada sistem yang run kita punya produk kita. Sistem yang run kita punya produk. So kita tak perlu nak, tak perlu nak risau sangat. Saya dah lama dah. Dah lama tak tengok ABX. Saya dah lama dah tak tengok saya punya Shopee ke website ke. Dah lama tak tengok. Tak sempat tengok. Tapi sale naik. Tu terima kasih kepada wife saya lah. Sebab dia yang power lah. Sifu jemput datang ke SMK TPD. Okey, Jumaat depan 8 pagi hingga 11 pagi. Untuk budak form 6 Perayu. Nanti saya WhatsApp Sifu. Terima kasih Sifu. Encik Sobri SMKTPD Jumaat depan 8 hingga 11 InsyaAllah boleh. Berapa orang? Berapa orang tu? Berapa orang? Nak balik Thailand. Jap. Oh lupa, tak boleh. Tuan tak boleh. Minggu depan sepupu saya kahwin dekat Thailand. Saya ni asal dari Thailand. Sepupu saya kahwin dekat Thailand. Jadi hari kami lagi saya dah balik Kelantan. Balik Kelantan, lepas tu pergi Thailand. Hari Isnin baru saya balik Kuala Lumpur. Betul lah minggu depan saya balik. Minggu satu lagi pun hari Ahmad kahwin bila? Minggu depan sepupu saya kahwin. Minggu satu lagi saya punya adik saya kahwin. So kalau nak buat hari Selasa depan, bukan. Bulan ni busy kot. Kalau minggu depan hari lain boleh kot, insya-Allah. Hari Khamis, Khamis tak boleh. Hari Selasa atau hari Rabu. Kalau hari Selasa hari Rabu boleh insya-Allah. Hari Khamis tak boleh. Hari Selasa atau hari Rabu minggu depan. Nanti masuk balik. Saya akan bagi tahu balik. Takut-takut saya busy pula. Sebab saya pergi camp 3 hari ni memang tak sentuh saya punya laptop. Saya terbawa laptop saya. So banyak saya nak kena balas email lah apa semua lah. So takut-takut tak sempat. Okay, kita tunggu lagi. Dia orang tak datang lagi ni. Puan Azhar, kita tengok saya live. Kesian dia pegang tangan macam tu. Tak lenguh ke puan? Siapa yang pergi ni puan? Anak ke puan sendiri yang pergi IMPC? Nanti dia tengok saya punya live. Dia pegang je tangan dia. Kesian dia. Okay, so kita tunggu lagi. Kita tunggu beberapa ni lagi. Tak datang. Okay, saya kembali balik. Apabila saya ada website, Masya Allah SWT, dengan sebab website lah dia growing tau. Dan kita bukan pergi kepada Malaysia saja. Macam Saluak tadi. Saluak tau Saluak? Ni Korea. Adakah semua Korea? Apa Saluak tadi? Anak akak Sifu, akak kena. Akak kena apa tak kak? Saluak ni. Mana Saluak? Saluak tulis tadi. Alah, tak boleh baca dah. Saluak cakap dia semalam Dubai. Dubai rasanya. Lepas tu Korea.
Sebab kita ada website kan. Bila kita ada website, customer overseas tu senang tau nak membeli. Macam saya first customer beli mana? Spain. Masa tu akak Azhar ingat akak kena mengurut anak akak Sifu. Okey. So masa tu saya pergi kelas Coach Jerry. Saya beli website hari tu juga. Saya set up masa kelas. First customer masuk dalam kelas. Coach Jerry terkejut. Dari mana ni? Daripada Spain. Serius. Dua helai dia order. Orang Spain. Bila kita ada website, dan Masya Allah dengan website dia senang. Si Wacom ni boleh apply tak pada produk yang masih dalam draft mockup production stage? Percepatkan. Alhamdulillah. Okay, Puan Roshida, macam ni, Wacom boleh pakai semua tempat boleh pakai. Okay, untuk produk yang masih dalam production boleh buat. Kan kita dah ada. Contohlah, saya bagi contohlah. Tengok duit dia, banyak duit ni. Contoh macam kita ada gambar rajah dia, gambar rajah produk kan. Ataupun kalau dia masa production, at least dia ada sampel kan. Pakai sampel tu. Puan Roshida pakai sampel, sampel yang kilang dah buat. At least satu sampel kan. Dengan sampel tu dah kita buat record. Kan kita buat record, kita cakap lah apa yang saya ajar sebelum ni lah. Belajar buat. InsyaAllah dia akan laju dengan izin Allah. Macam tu. Tuan Seberi, Rabu boleh Sifu 50 orang pelajar Islam perayu, boleh join lagi dengan murid-murid Fidima. Saya wasit Sifu untuk kemasyarakat. Kalau yang non-Muslim boleh join Sifu. Non-Muslim pun boleh. Sebab teknik saya ni tak semestinya orang yang Islam. Orang yang non-Muslim pun boleh belajar juga. Sebab saya tak saya banyak tak, saya tak libatkan orang cakap apa ni, agama ada, tetapi dia tidak banyak sangat. Faham? Dia tak banyak sangat. Dia macam menyeluruh. Teknik FTS ni orang bukan Islam pun boleh belajar, cikgu pun boleh belajar, orang-orang yang biasa-biasa pun boleh belajar teknik ni. So tak ada masalah. Hai Rabu eh? Okay, nanti masa saya insyaAllah setakat ni boleh lagi. Saya takut saya busy. Setakat ni okay lagi. Okay, Puan Nur Azini, Sifu, website dengan blog sama tak? Saya ada blog ke kena tukar ke website? Which one much better? Okay, blog adalah tempat untuk kita hanya share ilmu sahaja. Kita nak share artikel, kita nak share apa yang berlaku dalam hidup kita. Kita nak share ilmu-ilmu marketing kita dalam blog. Bukan untuk menjual. Menjual adalah website. Di mana website ini customer nak order senang kan. Dia order, dia beli, lepas tu dia submit order secara direct. Kita dapat order, kita pun post. Kalau blog dia susah, turun bawah kena WhatsApp, dia melambatkan kita. Kita lambat nak WhatsApp lagi, dia lambat. Kita nak growing pakai WhatsApp, lambat. Tetapi nak growing pakai WhatsApp boleh. Bukan kita dah, dropship bawah kita, agent bawah kita, stocker bawah kita main WhatsApp. Kita HQ tak boleh main WhatsApp, lambat, proses dia lambat. Melainkan kalau kita ada strategi. Ada juga strategi. Saya pun main juga WhatsApp. Strategi macam mana? Siapa yang nak cari ni, klik sila WhatsApp sekarang. Apabila dia WhatsApp, ada auto reply. Okay, auto reply pergi kepada apa dia? Pergi kepada website. Nampak? WhatsApp, auto reply WhatsApp. WhatsApp, auto reply website. Saya buat macam tu. So itu better. Saya dapat database daripada WhatsApp. Saya dapat database yang website punya. So kalau HQ, kalau boleh jangan main WhatsApp lah. Tak boleh. Melainkan dropship bawah tu boleh main WhatsApp. Workout sana kena setiap hari buat ke Sifu? Yes, buat setiap hari lah. Hari-hari yang kita free, kita buat. Kena buat saya. Website sesuai, home tuition sesuai tak? Website sangat sesuai, home tuition sangat sesuai. Saya ada live hari tu, saya tunjuk template-template untuk home tuition. Kan, home tuition punya template, cantik template dia. Sangat sesuai. Sebab apa? Sebab kita nak tarik orang. Orang nak tengok kita ni establish ke tak, power ke tak kita punya home tuition. Contoh, kita ada flyers kan. Ada flyers, flyers A dengan flyer B. Flyer A ni kita punya, flyer B ni orang lain punya. Flyer A kita tulis website kita. Untuk maklumat lanjut, sila klik website. Berbanding untuk maklumat lanjut, sila WhatsApp. Mana better? Nak mana nampak yang power? Ya, padahal flyer kita pun ada juga WhatsApp, tetapi kita cakap website. So website tu lagi power berbanding WhatsApp. Nampak? So kita boleh buat website. Penting, sangat penting. Oh macam tu, confirm lepas ni nak tempah dengan Sifu. Okay, boleh. Boleh tempah dengan saya. Saya tak ambil bayaran pun. Kalau korang nak bagi, saya ambil. Saya tak ambil bayaran pun. Yang penting saya nak mengajar dekat anak-anak kita ni supaya dia orang faham. Sebab macam ni, kenapa saya tak ambil bayaran? Sebab saya buat bisnes. So duit bisnes saya yang tampung perjalanan saya, tampung makan minum saya. So kenapa saya nak ambil lagi ni? Sedangkan ilmu ni saya nak ajar orang supaya orang tu dapat belajar. Nampak?
budak-budak ni dapat belajar. Sebab saya nak melahirkan, poin saya 10 tahun lagi saya nak melahirkan 10,000 orang, bukan, saya nak melahirkan ramai budak-budak jenius. So kalau saya buat bayaran, macam mana saya nak boom? Mana sebab orang tak suka bayaran ni, orang cakap, alah dia tu kena bayar lah, mahal-mahal lah, tak payah, tak ambil dia lah. Tapi kalau saya buat free, ramai orang nak free. So ilmu ni very powerful, dia orang belajar, dia orang boleh praktik, Masya Allah SWT. Budak tahfiz pun boleh belajar benda tu power. So saya nak macam ni, saya nak sekolah macam dia buat prep apa semua, saya nak tukar sistem sekolah macam tu. Aim saya nak tukar sistem sekolah supaya dia dapat pakai modul saya, ha, macam tu. Sebab saya nampak modul ni power. Ada kakak tu, boleh tengok dekat Facebook saya, saya selalu Facebook personal saya, saya selalu share pasal apa dia, saya share pasal budak-budak ni testimoni. Ada kakak tu dia share apa, anak dia umur 7 tahun, Darjah 2, dia boleh buat tahajud dan dia otak dia laju pick up, ha, macam tu sekali. Faham? Sifu mari datang kulai Johor. Talk tentang tahajud pada budak form 5 di sekolah lama Acik. Okey Acik, Acik kena uruskan, Acik bincang dengan cikgu. Nanti saya pergi, kita jumpa Acik. Jumpa Acik ke sana. Kita jumpa Acik kan. Saya Sifu 2 hari tak nampak tuan. Okey. Saya tak live semalam sebab apa? Facebook down semalam. Saya buat voice note je. Sebab saya tak boleh sehari tak live. Saya kena cakap juga. Saya nak isikan gelas saya. Gelas saya penuh kalau saya cakap. Kalau saya tak cakap memang gelas saya tak penuh. Macam tu. Jadi hari yang sebelum tu saya tak live sebab Allah uji saya. Saya tak larat. Memang tak larat sangat. Berat sangatlah. Saya tak beritahu dekat Facebook, bahaya. Okey, saya ni saya nak share lah. Kalau kita demam, jangan beritahu dekat Facebook, bahaya. Orang yang dengki dengan kita, orang yang jealous, orang ada apa-apa dia boleh hantar. Waktu tu lah kita lemah, waktu tu lah kita senang ni. Especially kalau perempuan dia tak boleh semayang, dia pun pergi share dekat Facebook dan dia tengah lemah, orang nak hantar sub senang. Bahaya, memang bahaya. Betul Sifu, prep kat asrama kadang-kadang sampai pukul 10, kadang-kadang tu rose call sampai pukul 12. Inilah yang menyebabkan student dia mengantuk. Dia tidur pukul 12, tak tidur pukul 12. Confirm dia main-main pukul 1 baru tidur, lepas tu pergi sekolah esok. Memang mengantuk. Alhamdulillah dapat tengok Sifu live FB dan live kat real life. Oh amboi, mana Amir? Amir kat mana? Dah sampai ke Amir? Tak ada. Semoga tuan kembali sihat. Okey, insya-Allah doakan saya semoga saya diberi kesihatan, insya-Allah. Subhanallah, free ke Allah baiknya. Okey, free je, saya tak ambil bayaran apa-apa. Yang penting saya nak budak-budak dekat sekolah tu dia faham apa yang saya nak beritahu. Insya-Allah. Sifu, akak nak tanya topik yang percaya pada diri kita, bila Sifu nak buat? Saya dah buat lah kak. Oh bukan, saya voice note semalam, saya voice note sebab saya nak buat live semalam tapi tak boleh live. Facebook dia tengah down kan semalam kan, kecoh semalam. Saya dah voice note, saya dah hantar dalam group voice note saya tu 5 minit saya voice note tentang yakin dan percaya. Siap saya nyanyi lagi. Ada saya nyanyi lagi. Lagu apa? Jika kau fikirkan kau boleh, ha, dengar. Kalau dengar pasang pasti hujan. Kan? Kalau siapa-siapa yang tengah-tengah panas-panas kan, pasang-pasang pasti hujan. Sebab apa? Suara katak. Vekok ni boleh buat Vekong ni bahasa Terengganu lah. Vekok. Boleh buat sekali tak? Boleh buat sekali dua produk ke contoh stokin? Boleh. Tapi kita test dengan satu produk dulu. Lepas tu bila dah nampak cara-caranya, barulah kita buat produk yang kedua. Jangan campur aduk jugalah. Awal-awal tu jangan campur aduk, nanti pening. Test dengan satu produk dulu. Kalau okey, barulah kita move kepada produk yang satu lagi. Okey. Tuan di Perak ke? Tuan, belum on the way. On the way, saya tunggu bas. Nampak tak bas? Tak nampak. Itulah bas. Nampak kan? Bas macam tu kan? Bukan kereta. Ini Puan Azhar. Dia tengok saya live. Kesian kat dia pegang tangan macam tu. Anak dia tengah buat apa? Tengah crochet kot. Tu dia. Lepas tu inilah dia orang. Itu saya punya office saya lama tingkat 3. Belak Mara tu. Ada logo Belak Mara tu. Dalam tu. Saya duduk kat situ setahun . Kita orang duduk kat situ setahun. Kita duduk situ setahun. Lepas tu kita pindah dekat Setia Alam. Kita follow yang SQ lah. SQ Belak Mara, dia pindah kat Setia Alam. So kita pindah Setia Alam lah. Tu office saya atas tu. Bawah tu butik. Okay. Lepas tu huraikan masuk lagu tu. Lagu tu saya nyanyi, saya huraikan lagi. Ya Allah, hujan lagi lebat. Guru. Macam tu. So siapa-siapa yang rasa panas, tak tahu hujan, boleh pasang lagu lah. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala,
sebab daripada katak yang memanggil, memang jadi. Betul, Puan Rudy. Itulah bas. Dia ada tayar. Ada tayar 4 bas. Okey. Mungkin dia tengah tengok tuan live kat Facebook tu. Itulah mana Amir ni. Oshida pun join juga. Siapa lagi join? Shida. Shira. Tu siapa tu? Tak nampak. Shira. Shira. Doktor. Ni Puan Azhar. Okey. So saya kembali balik kepada topik kita. Bila once kita dah ada website, everything change. Korang tengoklah. Saya dulu programmer, saya tak percaya website ni boleh jual, boleh menjual. First saya website, tengok orang Spain, dua dia beli bikini, baju renang. Dua baju renang. Terkejut saya, melompat macam beruk, macam katak melompat. Pam. Saya panggil coach. Coach. Oh, kenapa? Coach tengok terbeliak mata dia. Serius kau baru buat website? Tiba-tiba ada order. Itulah tercetusnya turning point saya lah. Turning point saya kat situ. Dan saya mulai berubah macam ni sikit-sikit. Alhamdulillah sampai level ni. Alhamdulillah saya suka dan saya nak growing lagi. Saya nak bantu ramai lagi orang-orang kita supaya dia faham. Sebenarnya buat bisnes ni tak susah pun. Very easy. Kita yang menyusahkan diri kita. Kita yang selalu macam nak post setiap hari post. Tapi tak ada orang pun yang close. Kita sebenarnya. So kita kena belajar benda ni. Dia nak berenang kat mana tu? Pakai dua sekaligus tu. Oh, tak tahulah orang putih, orang ni. Dia beli dua design kan? Dua color. Ada orang beli tiga tau. Beli tiga sekaligus. Saiznya sama, saiz S tapi beli tiga terus. Dia nak hari ni perempuan. Cuba tanya isteri. Tuan Nazmi tanya isteri macam mana. Dia nak berbagai-bagai color. Pergi pulau tiga hari, hari pertama baju biru, yang kedua merah, yang kedua purple. Macam tu lah perempuan, sabar je lah. Puan Suhailah, nama Suhailah. Saya pernah pergi beli baju bikini direct dengan Tuan Sifu tahun lepas. Kali beli beg biru Bella Amara, tak sangka sekarang tuan jadi sifu saya. Amboi. Macam tu sekali, nama pun sama. Nama isteri saya Nur Suhailah, sama. Okay. Puan Aida, saya dah tengok model sifu bagi, cuma belum buat lagi. Dah lama tak jengok Lepi, 12 tahun berlalu. Amboi, lamanya tak tengok Lepi. Nanti sifu tolong akak ya nak buat website. Sekarang nak mula dengan zero marketing dulu. Okey boleh akak, insyaAllah akak. Oh dia dah naik bas ni. Okey tak apa. Saya pun dah naik bas. Saya doakan semua yang tengok ni supaya berjaya dunia, berjaya bukan dunia dulu, akhirat dulu. Berjaya akhirat dan dunia. Kita ubah tau. Berjaya akhirat dan dunia. Kalau kita cakap berjaya dunia akhirat, kita nak kejar dunia dulu baru berjaya akhirat. Tak, kita nak kejar akhirat dulu. Kita kerja akhirat ke apa? Kita bangun pagi dengan akhirat dulu. Kita bangun pagi dengan jumpa Allah dulu. Bukan kita bangun pagi dengan tengok phone. Boleh tengok phone pagi lah. Report. Pagi. Lepas tu kita terus jumpa Allah. So kita nak berjaya akhirat dan dunia. Maksudnya kita nak berjaya akhirat, kita kena buat tahajud jangan tinggal. Kita kena istiqomah buat tahajud jangan tinggal. Serius. Itu adalah key point kita. Kita kena, kalau ikut model sifu, kos bawah dari 160 je. Oh, faham. Kalau nak buat website, kalau ikut model saya, kos nak buat hanyalah RM132 setahun. Beli domain dan beli hosting RM132 setahun. Dan website yang korang dapat buat adalah website yang saya jual RM10,000 to RM15,000. Sebab saya buat sendiri plug ini. Korang buat, korang ambil saya punya sistem. Sistem saya tu sistem dah siap, complete. Korang hanya belajar nak buat sistem. Okay. So macam tu saja. Nanti jumpa insyaAllah. Pukul 1 saya akan blast email. Korang tengok email saya. Saya akan share apa seterusnya. Saya pun tak tahu nak share apa. Saya pakai type je insyaAllah. Dapat idea saya type. Kita jumpa pukul 1:30 dekat email. Macam tu. Siapa yang belum dapat email list saya, kena subscribe di ashrafazmi.com. Lepas subscribe, korang kena check terus dekat spam. Dapat ke tak? Siapa nak post-share? Dekat spam folder ada ke tak? Tunggu 10 minit. Kalau tak ada dekat spam folder, korang kena double subscribe. Subscribe sekali lagi. Tekan next. Tekan yes. Double subscribe lagi. InsyaAllah tunggu-tunggu dia akan dapat dekat spam folder. Masuk je dekat spam folder, korang kena make sure dia tu jadi sebagai inbox. Dia akan masuk dalam inbox. So nanti saya akan blast, korang dapat masuk dalam inbox insyaAllah. Okay, kita jumpa nanti insyaAllah. Pada hari Isnin saya akan live pula. Okay, saya doakan kita semua dapat jumpa Allah selalu, taubat jangan tinggal, dan insyaAllah kita buat solat hajat setiap hari insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.